Oke guys, sekarang kita langsung aja masuk ke tutorial cara melihat riwayat aplikasi yang pernah diinstal di handphone kita. Nah, di sini caranya sangat mudah dan nggak perlu pakai aplikasi karena kita hanya perlu masuk ke Play Store. Oke, kalau teman-teman udah masuk ke Play Store, lalu kalian klik yang foto profil kalian yang aku kasih panah. Nah, setelah itu teman-teman klik di bagian aplikasi dan game saya. Maka kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Lalu kalian klik di bagian koleksi. Oke, setelah itu kalian bisa melihat ini dia aplikasi yang pernah diinstal di handphone aku. Jadi ini hanya riwayatnya aja ya. Oke, ini tuh banyak banget karena aku dari dulu bikin tutorial untuk YouTube pakai HP ini, jadi banyak banget ya. Dan kalian bisa lihat juga, kayak misalkan kalian beli handphone kalian itu dari orang lain, dan kita bisa cek orang itu pernah gunakan aplikasi apa aja. Oke, di sini teman-teman bisa install kembali aplikasinya atau hapus riwayat aplikasinya dengan cara klik yang silang. Nah guys, itu dia caranya. Oh ya, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman kalau aku lagi ngadain mini giveaway. Jadi buat kalian yang ikutan, jangan lupa klik link videonya di deskripsi aku. Oke guys, sekian dulu dari aku. See you the next video, bye-bye.